Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala al-Imam al-Qutub al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu, uhdhuru barakallahu fikum majalis dzikir. Beliau memulai nasihatnya dengan berpesan kepada murid-muridnya, hadirilah oleh kalian, semoga Allah memberkahi kepada kalian semua, yaitu menghadiri majlis-majlis zikir. Majlis yang seperti ini adalah wasiatnya Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Maka modalnya apa hadir ke majlis zikir? Kata beliau, hadir dengan bigulu bin wa'iyah, dengan mempersiapkan hati yang fokus, hati yang menerima, yang mana nanti akan menerima ilmu-ilmu di majlis zikir tersebut. Bahkan bukan cuma hati saja, beliau berkata, wa adzan sami'ah, kalian hadiri majlis zikir dengan yang namanya telinga-telinga kalian siap untuk mendengarkan daripada ilmu-ilmu di dalam majlis tersebut. Lalu beliau juga berwasiat kalau selepas menghadiri majlis zikir, wahruju minha bifaidah, keluarlah kalian, bubarlah kalian dari majlis zikir tersebut dengan membawa yaitu yang namanya faedah. Wal faedah barakallahu fikum, maka kata Habib Ali Al-Habsyi, maka yang dimaksud dengan faedah keluarnya kita di majlis zikir itu, semoga Allah memberkahi kepada kalian semua, yang dimaksud dengan faedah itu adalah al-amal bima sami'tum, yaitu mengamalkan dengan ilmu yang telah kalian dengar di majlis zikir tersebut. Bahkan Habib Ali berpesan, wa kullun yunzil mau'idhah ala nafsih, kalau bisa semua yang hadir itu kalau mendengarkan nasihat, kalau bisa dia itu menempatkan nasihat tersebut bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Jadi jangan dengar kalau guru lagi menasehati, guru lagi mengajar, dalam hati kita ngomong, oh ini masih buat si Fulan, oh ini nasihat buat si Fulan, bukan buat anak. Enggak, kata Habib Ali, harus menempatkan nasihat yang kita dengar di majlis zikir tersebut untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Dan Habib Ali berpesan, jangan baperan, jangan tersinggung kalau lagi diajarin oleh seorang guru, karena kata beliau, waqbalu nushah bifarah wasurur, terima itu yang namanya nasihat dari seorang guru dengan perasaan senang, dengan bergembira, bahagia mendapatkan nasihat ilmu dari seorang guru. Kenapa bisa mesti bahagia? Karena hakikatnya kata beliau, ma yansahuka illalladhi yuhibbak, karena tidak ada hakikatnya orang yang mau menasehati kamu kecuali orang tersebut hakikatnya cinta, sayang kepadamu. Maka pesan Habib Ali Habsyi, asyuf man farraja kurbata muslimin bigirishin wa gahawli ta'am ya bakhtuh. Lihat, barang siapa yang bisa melepaskan kesusahan seorang muslim, baik itu dengan uang ataupun sebagian sejumlah daripada makanan, maka beruntung bagi orang tersebut. Sampai kata Habib Ali, waradaan habibiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadaqatus sir tutfi ghadabarab, kalau itu berbagi dengan secara rahasia-rahasia tidak ketahuan orang, maka telah ada hadis dari kekasih kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, sedekah secara rahasia tidak diketahui orang itu dapat memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Syuf al-ligam tatalaggan nigam, lihat oleh kalian bagaimana manfaat daripada beberapa suap yang kita bagikan makanan kepada sesama itu bisa menahan daripada murka amarahnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi bercerita, orang dulu itu berbagi bukan kepada sesama, bahkan kepada orang yang sudah wafat meninggal dunia. Sebagaimana yang terjadi waktu itu, ada seorang sayyid yang bernama Muhammad bin Zain Ba'bud. Nah ini Habib Muhammad bin Zain Ba'bud, yang mana beliau ini orang yang sedang merenovasi daripada gubahnya habaib yang pertama hijrah ke negeri Hadramut, yaitu oleh Imam Ahmad bin Muhajir ilallah Ahmad bin Isa, yaitu tidak lain tidak bukan adalah leluhur para habaib yang ada di Hadramut.
Maka Habib Ali mukhatiban Sayyid Muhammad bin Zain Ba'bud. Habib Ali berkata kepada Sayyid Muhammad bin Zain Ba'bud, "Minain jit fi salahi gubbatul Habib Ahmad bin Isa? Hada ataka syai' min ahlil khair?" Habib Ali tanya, "Hey Habib Muhammad bin Zain Ba'bud, dari mana kamu mendapatkan dana di dalam merenovasi gubahnya Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir? Apakah ada seseorang yang memberikan kamu sesuatu bantuan daripada orang-orang baik?" "Galaloh, la," kata Habib Muhammad bin Zain Ba'bud, "enggak ada Habib Ali. Saya ini ingin semata-mata membantu saya punya gubah kakek saya Imam Muhajir dari duit saya sendiri. Enggak mau bantuan dari orang lain." Maka ketika mendengar seperti itu, Habib Ali berkata, "Lo, syuf indi tis'ah riyal sirbiha fil imarah." "Eh, lihat, saya nih waktu ini saat ini punya duit 9 real. Udah ini bawa 9 real punya ana, bantu untuk struktur bangunannya, gubahnya Habib Ahmad bin Muhajir ilallah Ahmad bin Isa." Maka kata Habib Ali, "Man bayatasaddaq ya bakhtuh." Orang yang mau berbagi, oh alangkah beruntungnya orang yang bisa berbagi. "Bayatakhid yadan inda Ahmad bin Isa." Nanti dia bakal ngambil bantuan daripada yang namanya Habib Ahmad bin Isa Al-Muhajir. "Bayaguluh yaumal qiyamah." Nanti orang yang kalau pernah berbagi, bersedekah kepada Imam Muhajir, dia bakal berkata kepada Imam Muhajir di hari kiamat, "Ana salahtu makan liman yazuruk." Saya dulu di alam dunia pernah membantu memperbaiki tempat kepada orang yang mau berziarah kepada wahai Imam Ahmad Muhajir. "Bayashfa'al Habib Ahmad." Maka niscaya Imam Ahmad Muhajir akan memberikan pertolongan kepada orang tersebut. "Manta dari bayatla' fi sahafatik min amalil bir." "Ente enggak tahu," kata Habib Ali Habsyi, "apa yang akan tampak daripada kebaikan di buku catatan kamu. Amal bir fi waktina ma'dumah." Kata Habib Ali, "Amal-amal baik di zaman kita itu sulit ditemukan. Ma tajidul insan min al ba'alawi yatakhallaq bi khuluqin min akhlaqi salafih." Kamu tidak akan bisa mendapatkan seorang daripada keturunan Al-Ba'alawi yang sanggup berakhlak seperti akhlaknya para leluhur mereka. Al-Habib Abdullah bin Ba'alawi. Sampai Habib Ali contohkan, ada seorang sayyid pimpinan daripada Ba'alawi di zamannya, Imam Masjid Ba'alawi di kota Tarim, yaitu Imam Abdullah Ba'alawi, dikatakan yunfik ala jami'i man fit Tarim min sadah. Di zamannya Abdullah Ba'alawi, beliau ini berinfak, berbagi, menanggung beban seluruh para habaib, para sadah yang ada di kota Tarim waktu itu. Kebutuhannya ditanggung oleh Imam Abdullah Ba'alawi. Bahkan datuknya, kata Habib Ali Habsyi, Al-Habib Muhammad bin Ali sahibil Mirbat, ada yaitu seorang habaib yang ada di negeri Oman, yang mana beliau terkenal dengan Al-Imam Muhammad bin Ali sahibil Mirbat. Ini Al-Imam Muhammad bin Ali sahibil Mirbat, kata Habib Ali Habsyi, ba'da mautih, setelah wafatnya, wajaduh yunfik ala 120 dar minal jin. Beliau ini sampai ketika wafatnya baru orang-orang tahu bahwasannya semasa hidupnya Al-Imam Muhammad bin Ali sahibil Mirbat ini memberikan infak sedekah kepada 120 rumah daripada murid-muridnya dari bangsa jin. Apalagi bangsa manusia. Bangsa jin aja ditanggung kebutuhannya Al-Imam Muhammad bin Ali sahibil Mirbat yang ada di kota Oman. Wa tajidul wahid ma'ah minal mal mithal amwal ahlih kullihim walakinuhuma yanwi bi anhu yatabayatakhallak bi khuluqi min akhlaqi ahlih. Tapi zaman sekarang, kata Habib Ali Habsyi, kau akan mendapatkan seorang yang mana dia ini memiliki harta seperti hartanya seluruh daripada leluhur-leluhurnya, akan tetapi enggak pernah berniat ingin mengikuti akhlak budi pekerti pada yaitu leluhurnya. Al-an ahlu waktuna kulluhum mukbilin ala dunia. Sekarang nih, waktu kita, zaman sekarang, kata Habib Ali Habsyi, semuanya penduduk ahli dunia rata-rata menghadap kepada yang namanya dunia. Wa ahmalul akhirah, mereka enggak peduli dengan yang namanya akhirat mereka. Yang penting dunia dulu. Hu man minna ya hadirin,
Sampai kata Habib Ali, buktinya apa? Buktinya siapa di antara kita, wahai orang yang hadir, atafil yom bi alf min la ilaha illallah, yang bisa sehari membaca 1000 kali dari bacaan la ilaha illallah? Enggak ada. Ini tanda bahwasannya kita sudah tidak memperdulikan lagi yang namanya akhirat kita. Ra'ait wahidan idza sarafa ghalib nahari fi talabid dunya. Saya ini berpendapat, punya usulan, kata Habib Ali, kalau seseorang sudah menghabiskan seluruh waktu siangnya di dalam bekerja, di dalam berusaha mencari yang namanya mata pencaharian duniawi dari pagi sampai petang, yusrif juz'an minhu fi talabil akhirah. Coba gunakan sebagian saja dari waktunya untuk apa? Untuk mencari kenikmatan kelak nanti di negeri akhirat. Walaupun kita dari pagi sampai petang bekerja, berusaha, coba sisipkan malamnya buat mengaji untuk kemaslahatan akhirat kita, kata Habib Ali Habsyi. Sampai Habib Ali contohkan, kana ba'duhum kulla yawm yukhabbis salasa masari. Dulu sebagian orang soleh itu setiap harinya dia bikin 3 bagian daripada roti. Dia bikin roti 3 bagian. Wa yajlis biha inda khalfatih. Dan dia kalau udah bikin roti, dia duduk di dekat jendela rumah dia. Terus wa kullu man abar yu'ihi minha. Setiap ada orang yang lewat depan rumahnya, depan jendelanya, maka 3 bagian daripada roti yang dia bikin tersebut diberikan kepada orang yang lewat tersebut. Wa yaqul, seraya berkata, hadza asya gabri, hadza asya gabri, hadza asya gabri. Ini roti saya kasih buat orang karena semata-mata ini roti nanti pahalanya buat makan malam saya di dalam kubur. Buat pahala saya nanti kelak saya masuk dalam kubur, nih makan malam saya persiapkan dari sekarang. Inilah contoh yang kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, bagaimana orang-orang soleh terdahulu, mereka ini sangat memperhatikan daripada yaitu amal ibadah mereka, sampai keinginan mereka untuk bisa berbagi kepada sesama yang sangat luar biasa. Semoga kita bisa mencontoh sedikit demi sedikit orang-orang soleh terdahulu, dengan harapan kita bisa berkumpul dengan mereka. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani.